Hai, kali ini saya akan tunjuk perbezaan di antara gitar kapuk sebelah kiri dan gitar Yamaha F310 sebelah kanan. Perbezaan paling ketara adalah dari segi harga. Semua orang pun tahu Yamaha F310 lebih mahal dari jenama kapuk. Yang seterusnya adalah dari segi saiz. Badan kayu Yamaha F310 ni jauh lebih besar dari badan kayu gitar kapuk. Kalau nak pakai gitar F310 ni susah sikit untuk peluk kalau pemain gitarnya berbadan kecil. Seterusnya perbezaan dari segi lebar nut. Gitar kapuk ni lebarnya lebih besar berbanding dengan gitar F310. Okey, ini dari pandangan lain. Kita lihat beza nut ni. Gitar kapuk lebih lebar daripada Yamaha F310. Jadi kalau lebar nut ni lebih besar, lebih mudah untuk pemain gitar untuk tekan kod lah. Kalau F310 ni susah sikit lah sebab jarak di antara tali ni adalah rapat. Perbezaan seterusnya adalah dari segi action gitar ni. Action tu adalah jarak di antara tali ke fret, muka fret. Ini saya tunjuk jarak action untuk kedua-dua gitar ini. Atas tu adalah F310, bawah adalah kapuk. Untuk gitar kapuk, jaraknya adalah lebih jauh berbanding dengan F310. Jadi akan mengalami kesukaran untuk menekan tali dan mungkin akan berasa lebih sakit lah berbanding dengan F310. F310 ni tekan sikit pun dah bunyi. Senang nak tekan. Ini perbandingan action dekat fret 12. Seterusnya saya akan buat perbandingan dari segi bunyi. Kapuk main chord. F310 chord. Kapuk power chord. F310 power chord. Kapuk main plucking.
F310 plucking